masyarakat yang sak menika rawuh kepingin sangat dahar sesarengan kalian Bapak Ganjar Pranowo. Oke. Petani, nelayan, warga masyarakat panjenengan wonten ing Jawa Tengah lan ugi para kadang-kadang seniman ngaturaken matur nuwun ingkang agung wonten ngarsanipun Bapak Ganjar Pranowo minangka Gubernur Jawa Tengah ingkang sampun migatosaken dumateng sedaya petani. Petani tembako, petani kopi, petani cabai, petani bawang merah, petani bawang putih, soho petani nelayan ingkang sampun dipun bantu kalian Bapak Gubernur Jawa Tengah sehingga para petani wekdal sak menika manggih suka bagya mulya makmur awet dipun pimpin Bapak Ganjar Pranowo lan ugi minangka makili saking kanca-kanca kadang-kadang seniman ing Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo minangka obor kesenian ing Jawa Tengah sehingga kanca-kanca seniman saged makarya saged lumadi ngleluri nglestarekaken kabudayan ingkang adiluhung tilaranipun kakek moyang lan ugi ing samangke nyuwun pangapunten Bapak Gubernur menika wonten wujud ulu wektu saking petani ing Jawa Tengah masyarakat panjenengan wonten sego jagung wonten banten wonten jajanan saking Purworejo wonten jajanan cemilan saking Kudus saking Pati lan sedaya saking kabupaten ing Jawa Tengah lan ugi Bapak Ganjar ing sareling Bapak Ganjar wekdal sakmenika tasih ngasta gubernur pusaraning projo wonten ing Jawa Tengah kawula ing Jawa Tengah masyarakat ing sakmenika rawuh kepingin sangat dahar sesarengan kalian Bapak Ganjar Pranowo. Oke. Minangka pisungsun saking warga panjenengan Bapak Ganjar. Satrasipun mugi-mugi Bapak Ganjar Pranowo dalasan ibu, dalasan kulawarga pinaringan sehat, bagas waras tentrem. Lan mugi-mugi punapa ingkang dados sedo panjenenganipun Bapak Ganjar lan sedaya masyarakat dipun kabulaken dening Gusti Allah Taala. Amin. Allahumma amin. Mekaten atur saking kawula minangka makili masyarakat Jawa Tengah. Kirang langkungipun nyuwun ageng pangapunten. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pemahaman di jajaran Dato' Dato' Bayu Mas Corot Banten Pati
Duren. Duren kan diwi. Papasan. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih. Kesenian berjalan dengan baik, kesenian tradisional berjalan dengan baik. Kene. Mriki. Sing joget mau sing ngrawit mau mriki sing mriki. Kenara. Ini ya, Pon. Ini dikebayi kan, lagi wawah temen. Ini mas. Oke. Ini bui-bui kan, lah. Mereka, Pon. Pon, itu nggak karpan itu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu, Presiden Prabowo, ada para alim ulama yang hadir di sini. Yang pertama, tentu saja saya belum lupa pada saat 2013 bersama teman-teman saya diperkenalkan bagaimana komunitas petani tembakau. Di Magelang ada cabai, di Boyolali ada sayuran, kalau tanaman padi kurang-kurang ke Jawa Tengah ya. Terus kemudian yang perkebunan, yang kelautan dan nelayan. 2013 saya berkeliling dan saya tidak pernah lupa. Alhamdulillah silaturahminya masih terjalin sampai detiknya. Amin. Dengan para ulama juga saya diajarkan bagaimana merawat masyarakat, bagaimana kita menjaga kerukunan beragama. Ya. Kemarin saya datang pada kampus tokoh agama untuk saya berpamitan. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah 10 tahun menemani saya. Jewer saya, kasih masukan ke saya, termasuk dukungan kepada saya, tentu itu sesuatu yang sangat berarti. Saya paham betul, masih banyak kekurangan, dan saya bersama Pak Wagub, Gus Yasin, menyampaikan mohon maaf. Kalau selama 10 tahun ini kami kurang baik melayani, mungkin di kelompok kesenian, mungkin di petani, mungkin di nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bulannya tanah bintang. Dan tentu saja sekaligus pamit, karena kesempatan saya untuk ngantor di kantor ini tinggal 1,5 hari. Setengah pun pulau lakoni, sisa sedino kayak sesuk. Bila menikah, tangsa dungu-dungu. Dan saya pamitkan di sehat. Kabeh nyambut gawe ini berkah. Amin. Tamai subur. Amin. Amun kita kabeh sing makaryo cetep rezeki barokah. Amin. Sekali lagi terima kasih dan saya senang karena anak-anak tetap berkesenian ya. Di anak kelas 4, kelas 5. Ya, kelas 4, kelas 5 juga. Terus kemudian ada yang lebih senior ngajari atau seniornya juga juga. Latihannya berapa hari Bu? 2 tahun. Dan tentu masakan yang khas yang diberikan oleh Matur Nuwun sangat, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari cara kita bersilaturahmi, saling berkunjung. Insya Allah setelah tanggal 5 mungkin saya akan berkeliling, mungkin saya akan mampir. Kalau ketemu di tengah jalan saya, ya barangkali kita lupa atau mencari jari. Nanti ingatkan ada silaturahmi tidak pernah putus. Matur Nuwun sudah bekerja sama, pasti ini sesuatu yang tidak akan pernah saya lupa. Dan terima kasih atas semua yang diberikan, karena tadi ingin makan bareng kita akan makan bersama. Tapi sebelum makan bersama, dan nanti saya akan pamit, langsung masih menunaikan tugas. Hari ini masih rapat inflasi, maka nilai tukar petani kita alhamdulillah di atas 100. Terus pagi kita juga akan panjang. Masih disampaikan inflasi kita termasuk 3 terbaik yang kemarin apa namanya saya datang ke istana. Terus kemudian kita kasihkan apa jenengan. Lalu ekonomi tumbuh sedikit di atas nasional juga pasti karena semangat panjenengan. Jadi rapat inflasinya masih berjalan dan bisa izin sebentar untuk memenuhi panjenengan. Nah, biar barokah Pak Yai di tengah di Pak Yai. Assalamualaikum
Ini sini apa tuh?